Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Orace Channel. Oke guys, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apa, banyakkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ketemu lagi di video Orace Channel. Dan dalam video kali ini Orace Channel akan share aplikasi untuk cover lagu terbaik Android ya guys. Aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang terbaik di Android ya guys, yang biasa digunakan untuk cover lagu atau membuat musik di video YouTube ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke browser atau buka aplikasinya, yaitu bisa kita download di Google Play Store guys. Kita buka Play Store. Nah, dan kita ketikkan yaitu salah satu aplikasinya bernama Voloco atau Voloco ya guys. Kita klik Voloco. Voloco kita klik dan akan keluar hasilnya seperti ini guys. Karena saya sudah pernah mendownload aplikasinya, jadi saya akan langsung buka. Kalau teman-teman semua belum buka, install dulu baru dibuka ya guys. Aplikasinya bernama Voloco. Ini adalah aplikasi untuk cover lagu ya guys, terbaik yang ada di Android. Oke guys, kalau sudah teman-teman sudah merekam, bisa buat untuk video, bisa juga untuk audio ya guys. Dan setelah ada hasil dari rekaman audio suara, bisa kita klik edit dimasukkan di dalam sini ya guys. Dan di sini pokoknya lengkap guys untuk edit audio. Dan sekali kita cover lagunya sambil membawa kameranya, ini bisa langsung berfungsi untuk digunakan. Dan di pojok kiri atas ini guys ada monitor vokal, kita klik pada gambar mic monitor vokal tapi dengan pakai handset ya guys. Kita juga bisa mengedit nama untuk lagu yang akan kita simpan. Setelah kita edit di sini dan akan kita klik tekan selesai. Ini hanya sekedar contoh ya guys untuk cara menggunakan aplikasi ini untuk cover lagu menggunakan Voloco atau Voloco. Ada gangguan sedikit guys. Ini adalah hasil rekaman videonya. Dan kita bisa juga untuk membuat rekaman audio saja, yaitu dengan cara klik monitor. Dan sebelah kanan ini ada efek, yaitu kunci nada, efek, mixer atau equalizer. Bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada di sebelah kanan ini guys, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Ada mayor, ada minor, harmoni, romantik, blues, semua ada guys. Pokoknya lengkap lah untuk edit audio kita atau bikin musik sambil membuat cover pada aplikasi ini guys. Nah, untuk efek
bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya guys. Ada hair tone, natural tone, super powder, big gloss, dan lain-lain, masih banyak lagi ya guys efek-efek yang bisa kita tambahkan. Dan ada juga mixer, ada juga dengan equalizer ya guys. Untuk volume vokal bisa kita atur sendiri sesuai dengan keinginan kita ya guys. Untuk gema juga ada compressor, heavy bass, gentle envelope, slow attack, kompresi paralel, semua pokoknya lengkap guys untuk edit cover lagu ya guys di aplikasi Voluco ini. Oke guys, kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu kita ketikkan lagi di Play Store. Kita ketik aplikasinya yaitu Ntrack 9. Aplikasi ini juga sangat bagus guys untuk mengedit audio. Kita sudah cover rekaman dahulu dari handphone, lepas itu kita klik masukkan file audionya ke dalam aplikasi sini ya guys. Dan kita masukkan juga rekaman yang karaoke, dan kita satukan di dalam satu aplikasi ini guys. Dan masalah suara bisa kita setting sesuai dengan sinkron lagunya ya guys. Namanya ya adalah aplikasi Ntrack 9 ya guys. Oke. Nah, kita juga bisa langsung membuat rekaman audio langsung ya guys dengan menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Ntrack 9. Sobat juga bisa merekam dahulu menggunakan handset atau HP, dan lepas itu filenya kita copy, kita salin di aplikasi ini. Nah, lepas itu kita masukkan audio, yaitu musik karaoke yang bisa kita masukkan, terutama musik yang tidak berhak cipta ya guys, biar nanti di YouTube tidak kena hak cipta. Dan bisa kita sinkronkan antara musik dan hasil rekaman vokal kita ya guys. Lepas itu bisa kita coba menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga sangat lengkap guys, ada dilengkapi dengan piano, drum band yang bisa kita sesuaikan dengan lagu yang akan kita cover ya guys. Oke guys, dan aplikasi selanjutnya kita langsung masuk ke Play Store. Kita cari dulu Play Store-nya. Kita ketikkan Lexis Audio. Kita cari Lexis Audio Editor. Nah, sudah masuk. Langsung saja buka. Beginilah tampilan dari Lexis Audio ya guys. Di sini bisa kita masukkan lagu atau cover lagu yang sudah kita nyanyikan, cari filenya, bisa kita try untuk masuk diedit di dalam Lexis Audio ya guys. Di
sini juga lengkap. Kita tekan titik pojok titik 3 atas kanan. Ini bisa kita cari efek-efeknya ya guys, untuk pengeditannya. Nah, beginilah tampilannya Lexis Audio Editor ya guys. Untuk memasukkan file yang sudah kita rekam audio kita, vokal kita, bisa kita klik titik 3 dan import file untuk kita masukkan ke dalam sini. Nah, file sudah kita import ke dalam Lexis Audio. Di sini kita juga bisa merekam sendiri audio kita, tinggal klik yang bulat merah, kita klik dan kita bisa bernyanyi diiringi dengan gitar sendiri. Bisa juga kita iringi dengan musik yang non corporate ya guys, tentunya yang karaoke, versi karaoke, dan bisa kita edit di sini sekali ya guys. Dan setelah selesai bisa kita simpan dan hasilnya akan menjadi musik dan lagu ya guys. Nah, inilah sedikit tampilan dari ketiga aplikasi yang menurut saya, menurut Ora Aji Channel, aplikasi edit audio atau aplikasi apa itu namanya, untuk membuat lagu, cover lagu terbaik ya guys. Dan biasa kalau boleh ambil yang versi pro ya guys. Kalau di Play Store ini versinya free, ini kurang lengkap, bahkan harus berbayar jika mengambil yang pro. Kalau mau cari pro bisa googling di internet ya guys, cari yang versi pro nya biasanya akan lebih lengkap dan tidak ada iklannya ya guys. Nah, inilah beberapa aplikasi cover lagu yang saya rekomendasikan mungkin buat teman-teman yang biasa membuat cover lagu dan bingung cari alat atau aplikasi yang bisa membuat rekaman untuk cover lagunya. Dan saran saya, ketiga aplikasi ini adalah aplikasi yang terbaik yang ada di Android ya guys. Nah, semoga video ini bisa memberikan wawasan buat teman-teman semua yang lagi mencari aplikasi untuk cover lagunya ya guys. Ya, yang biasa hobi nyanyi, yang biasa hobi membuat lagu, main gitar, yang biasa cover-cover lagu, bisa menggunakan di antara ketiga aplikasi ini. Dan mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat tolong silakan jangan lupa untuk di-share, like, comment, and subscribe-nya ya guys, biar biar channel ini bisa berkembang untuk memberikan manfaat-manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe-nya.